Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu di channel Fit Media. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang slide master. Materi ini berada di materi urutan ke-10 di level 1 kegiatan pengembangan media pembelajaran berbasis video. Apa itu slide master? Bapak Ibu agar memiliki pemahaman dan bisa langsung mempraktikkan, saya berikan contoh, ini salah satu slide yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti. Bapak Ibu bisa membuka nanti di drive. Nama filenya adalah Classic Blue PPT UPL. Ini salah satu template yang Bapak Ibu dapatkan. Slide master itu adalah slide kunci atau slide di mana ada beberapa elemen yang jika kita klik seolah-olah tidak bisa diubah atau seolah-olah tidak bisa diedit. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Mari kita perhatikan ke slide yang pertama. Untuk mengetahui ada berapa objek di sini, Bapak Ibu masih ingat tentunya. Kita klik salah satu objek, kemudian format, selection pane. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Jika kita hit all, oke, berarti tersembunyi semua. Artinya seluruh objek ini bisa diedit. Mari kita cek adakah slide yang tidak bisa diedit beberapa objeknya. Oke, slide nomor 19. Kita hit all Bapak Ibu. Ya, ada 3 objek yang tidak terhidden atau tidak tersembunyi. Bagaimana agar objek ini hilang? Misalkan kita ingin mengedit objek ini seperti apa caranya? Inilah yang akan kita lakukan dengan memanfaatkan slide master. Begitu juga dengan misalkan kita menemui slide yang jika kita klik kalimat atau tulisannya itu tidak bisa diedit, kuncinya Bapak Ibu melihatnya di slide master. Kita contohkan di slide nomor 19 ini Bapak Ibu. Tadi kita hit all, ada 3 objek yang tidak tersembunyi, artinya ini berada di slide master. Oke, caranya Bapak Ibu klik view, kemudian slide master. Oke, view slide master. Kita klik. Ya, ini dia tampilan slide master Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita hit all, ya, dia tersembunyi seluruhnya. Tapi ini dilakukan di halaman slide master. Oke, hit all. Terus sudah tersembunyi semua. Kemudian kita show all. Coba kita edit. Nah, dia baru bisa dipindahkan. Ya. Slide master ini juga bisa kita gunakan untuk template. Misalkan kita menginginkan template slide yang sama di beberapa slide. Kita menginginkan ada 5-10 slide yang sama. Kita bisa memanfaatkan dengan membuatnya di slide master. Demikian juga dengan kalimat atau kata yang kita membuka di satu slide kemudian kita tidak bisa mengeditnya. Bapak Ibu bisa mengeceknya di slide master. Demikian Bapak Ibu pengenalan tentang slide master, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.